Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian lihat, banyak sekali bunga mawar di sini. Coba kita perhatikan ya, bagian-bagian dari bunga mawar. Hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga mawar. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Tanaman hias dikatakan lengkap sebagai tanaman hias jika memiliki tangkai, kelopak, benang sari, putik, dan mahkota. Kita lihat ya sama-sama bagian-bagian dari bunga. Ini adalah tangkai. Tangkai adalah bagian yang menopang atau bagian berdirinya bunga. Hurufnya adalah T, A, N, G, K, A, I. Tangkai. Ini adalah tangkai. Ini adalah kelopak. Kelopak bunga. Hurufnya adalah K, E, L, O, P, A, K. Kelopak. Ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga terletak di bagian paling luar bunga. Kelopak bunga warnanya adalah hijau. Kalau kelopak bunga, bagian yang di bawahnya, di bawah mahkota bunga. Ini adalah mahkota. Hurufnya adalah M, A, H, K, O, T, A. Mahkota. Ini adalah mahkota bunga. Ukurannya lebih besar dari bagian bunga lainnya. Kalau mahkota bunga adalah bagian yang paling cantik dari bunga dan paling besar dari bunga. Dia bentuknya berlapis-lapis. Mahkota bunga diciptakan berwarna-warni agar dapat menarik perhatian serangga. Ini adalah putik. Putik bunga. Hurufnya adalah P-U-T-I-K. Putik. Ini adalah putik bunga. Putik merupakan alat reproduksi betina dari bunga. Putik berada di tengah-tengah bunga. Ini adalah benang sari. Benang sari bunga. Hurufnya adalah B, E, N, A, N, G. Benang. S, A, R, I. Sari. Benang sari. Ini adalah benang sari bunga. Fungsi dari benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan dalam proses reproduksi bunga. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengenal dan belajar tentang bagian-bagian dari bunga. Besok kita ketemu lagi ya dengan materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kupelajari 4 bagian bunga. Kelopak, benang sari, putik, dan mahkota. Telah kupelajari 4 bagian bunga. Kelopak, benang sari, putik, dan mahkota. Telah kupelajari 4 bagian bunga. Kelopak, benang sari, putik, dan mahkota. Telah kupelajari 4 bagian bunga. Kelopak, benang sari, putik, dan mahkota. Telah kupelajari 4 bagian bunga. Kelopak, benang sari, putik, dan
dan mahkota. Telah pelajari empat bagian